Ya pemirsa, Yayu Sriayuda menuangkan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan, nilai konsumen, norma subjektif dan kontrol perilaku terhadap perilaku pembeli produk ramah lingkungan dengan sikap variabel intervening dalam ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi atau FEB Unja. Ia berhasil lulus dengan nilai A. Yayu Sriayuda menuangkan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan, nilai konsumen, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap perilaku pembeli produk ramah lingkungan dengan sikap variabel intervening dalam ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi atau FEB Unja yang diketuai Profesor Dr. Sofia Amin SEMSI, Sekretaris Profesor Dr. Syahbani Yaakub MBA. Penguji eksternal yang merupakan guru besar Universitas Andalas Profesor Dr. Ratni Primalita SEMM, Promotor Profesor Dr. Johades SEMSI, CEO Promotor Dr. Haja Ade Oktavia SEMSI, CEO Promotor Dr. Haji Toda Aurora Lubis SEMM, Penguji Dr. Idham Kolik SEMM, dan Penguji Dr. Mustaini SEMM. Dalam ujian promosi Doktor Ekonomi FEB Unja, Yayu Sriayuda berhasil lulus dengan nilai A atau 82,59. Ketua Penguji Profesor Dr. Sofia Amin SEMSI mengatakan, Promovenda menguji tentang faktor yang mempengaruhi tentang produk ramah lingkungan bagi 3.000 ibu-ibu di Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan dan sikap konsumen itu sendiri jadi penting selain bagi masyarakat, juga bagi pemda-pemda, lintas sektoral, dalam rangka meningkatkan konsumen dalam menggunakan produk ramah lingkungan. Sementara, penguji Dr. Mustaidi SEMM menambahkan, Promovenda telah memberikan perspektif baru bagaimana merubah perilaku konsumen dalam membeli produk berbasis ramah lingkungan, sehingga diperlukan pentingnya edukasi bagi konsumen yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha. Ini secara keseluruhan Promovenda sudah memberikan bagaimana merubah perilaku konsumen dalam membeli produk-produk yang lebih berbasis green. Karena saat ini kita memang membutuhkan bahwa ke depannya sudah banyak konsumen yang berubah pemerintah dan pelaku usaha. Sehingga mereka nanti bagi pelaku usaha dengan teori yang dikembangkan oleh pemerintah ini menggunakan PTB atau planning behavior itu bahwa konsumen dia harus mulai mengedukasi dirinya itu untuk merencanakan pemberian mereka itu pada produk-produk yang ramah lingkungan. Promovenda Yayu Sriayuda mengungkapkan alasan dirinya mengangkat penelitian tersebut disebabkan permasalahan lingkungan yang menjadi sangat penting untuk ditindak bersama. Perlu adanya kesadaran sikap dari masyarakat terhadap pola konsumen yang berlebihan dalam hal ini masih menggunakan produk yang tidak ramah lingkungan. Terhadap pola konsumsi, mengurangi konsumsi yang berlebihan, mengurangi penggunaan konsumsi.
kan besar plastik yang tidak mudah terurai itu sebaiknya sudah mulai kita tinggalkan dalam rangka kita menuju upaya untuk menjaga lingkungan ini agar bisa berkelanjutan. Harapan seperti saya ini semoga bisa bermanfaat untuk akademisi, tidak hanya untuk masyarakat, kita sebagai konsumen, Linda Liska, Cek TV, melaporkan.